Petik buah duku. Assalamualaikum Bunda. Hari ini cuacanya lumayan panas ya. Puasa kedua ini bawaannya masih lapar-lapar gitu ya. Oh ya, di belakang rumah ada pohon duku. Saatnya kita petik duku nanti buat buka puasa. Wah, semak-semak di belakang rumah udah banyak. Nih pohonnya, buahnya juga banyak. Banyak sekali kan, batangnya tinggi. Ini ada lagi, ini di belakang rumah loh. Karena musim duku, jadi harga duku masih murah, 1 kilo 10.000. Jadi nunggu besar-besar semua baru dibagiin ke tetangga sama sanak saudara, sama semuanya. Jadi ini yang manjat adek aku gak bisa manjat. Nah itu semak-semak belukar ada di pohon sawit belakang rumah. Wah, banyak sekali. Ada yang keciduk itu, tukang manjat. Oh iya, itu yang di pagar itu dulu ditanam cabai, tapi cabainya udah hilang aja. Kemana ya cabainya? Biasanya ayah ini yang suka beresin di belakang rumah, tapi sekarang ayah lagi ke Padang, jadi yang beresin gak ada. Kalau aku gak sempat, soalnya punya anak kecil, jadi biarin aja bersemak kayak gini. Oh iya, bagusnya ditanam apa ya di belakang rumah ini? Jangan lupa komen ya.